kawan-kawan Sembalo Channel, kita masuk ke wilayah dalam kan, PB Center. Dalam apa? Dalam apa? Ini bangunannya. Ini kondisi di dalam. Ini kalau diperkirakan baru 50% lah ya. Oh, baru 50%. Soalnya kan fondasi jadi. Jadi kalau 3,5 udah habis ya. Ini kalau misalnya memang digunakan anggaran megah ini bang ya, megah sekali. Bagian atas real. Oh, 30. Ini baru dikerjakan lagi nih. Ah, ini masih tipisnya lah. Masih basah. Kondisi dalam TV center. Pembangunan tribun kan Sembalo Channel ya. PB Center ini menjadi center pembicaraan di media sosial karena tahun 2010 itu peletakan batu pertama, kemudian 2015 dikabarkan mendapatkan anggaran hibah dari dana hibah dari pemerintah 3,9 miliar lebih. Ini menjadi pusat pembicaraan di media sosial Facebook. Itu kawan-kawan kita semua. Kawan-kawan Sembalo Channel, dengan anggaran seperti ini sebenarnya kalau dimaksimalkan sangat sudah jadi ini. Ini sangat mudah sekali. Panjangnya mungkin diperkirakan 30 meter. 30 meter lebih. Lebar itu 20-an meter. Ini kabarnya sudah masuk dalam pemeriksaan di kepolisian dan dalam upaya penyidikan, dan sudah ada beberapa nama beken yang diperiksa. Kita lihat bagaimana dalam ini. Nah, saya ingat ini adalah keluar bagian dalam belakang. Kita ke luar ya, bagian luar. Ini bagian belakang. Ini fondasi parit. Memang kesan ya kalau dibuatkan judul mangkal lah. Ya. Nah, ini bagian belakang dari PB Center ini sangat luas sekali, dan di belakang ini ada disiapkan kolam. Ini kita tidak tahu mungkin kolam pemandian nantinya, tapi inilah wujud dari belakang. Dan sebenarnya kawan-kawan dari media, baik yang tak ada kami, telah berusaha untuk menghubungi panitia yang melakukan pembangunan, cuman memang tidak sampai saat ini belum dapat informasi sudah berapa anggaran yang dihabiskan, kemudian apakah betul-betul anggaran itu digunakan dengan semestinya. Kemudian kami juga, kawan-kawan media maksudnya, telah menghubungi pihak kepolisian dan bertanya, dan kepolisian masih menahan informasi, maksudnya untuk memberikan informasi pada waktu yang tepat. Nah, tapi dalam informasi awal yang kami dapatkan bahwa pembangunan PB Center ini sudah masuk dalam masa penyidikan kepolisian. Sudah ada beberapa nama tokoh beken di Kabupaten Bengkayang yang juga diperiksa,
itu dimintai keterangan mengapa pembangunan mangkrak dan kemana saja anggaran yang telah dihibahkan oleh pemerintah Kabupaten Bengkayang yang nilainya sangat fantastis kurang lebih 3 miliar lebih, dan itu hibah. Kita belum tahu dana sumbangan dari jamaah apakah ada andil dalam pembangunan nanti bisa terisi atau tidak. Oke, inilah terlihat bagian samping. Mangkraknya, sekali lagi mangkraknya PB Center ini menjadi isu center di media sosial khususnya di Kabupaten Bengkayang, dan kami terpanggil untuk datang ke lokasi karena kami sendiri sebagai pihak media itu diserang, bahkan dikatakan tidak mau melakukan pemberitaan seperti ini, melakukan pemberitaan media resmi. Ya, nah ini bagian depan baby center Kabupaten Bengkayang.